Hai, kali ini saya ingin berbagi tips untuk memperbaiki atau merawat saksofon dengan ini. Ini biasanya untuk medipedi atau untuk kuku, dan juga bisa buat memperbaiki atau mengkilatkan saksofon lagi. Nah, saya langsung aja saya kasih contoh. Ini, ya ini silver polish, ini necknya, headnya flute. Nah, ini belum saya gosok. Bebas, kalian bisa menggunakan yang warna ini atau yang ini. Kalau ya, kalian putih lebih halus, yang ini agak kasar dikit. Nah, contoh. Tuh, langsung kan berubah. Nah, cara ini lebih efektif dibandingkan dengan brasso atau yang jenisnya, karena dapat mengikis body saxophone. Nah, ini yang buat udah di unlock. Caranya gampang banget, tinggal digosok seperti ini. Gampang kan. Nah, tips lainnya buat body yang saxophone, terutama yang kuningan yang udah di unlock, kalau udah ada korosi atau karat di bodinya, kalian bisa menggunakan saus tomat. Caranya gampang banget. Saus tomat kalian cukup oleskan, terus gosok, terus ya udah lap pakai kain kering atau tisu basah, lalu lap kering. Itu cara paling gampang.